Banyak betul, Pak Bambang. Ya, banyak kemana? Apa yang banyak? Itu barangnya di depan itu. Jangan dipikirkan ini 3 hari selesai sampai musim biru terakhir. Kopi lagi. Sega Eko, Pak Bambang. Sega Eko. Awas itu lumpurnya tebal. Yang di pojok sana yang tipis. Ah, itu tebal itu. Saya ragu-ragu kalau masuk itu. Nah, hati-hati. Lihat aliran air. Hati-hati. Ya, menuju ke batu bara aja. Ya, ikra kena lumpur, masuk lumpur deh. Ya, ini satunya cleaning sambil buka, satunya lagi melakukan stok batu bara ya. Sambil membuang parting. Oh, Pak Anton, buang ke samping kirinya Pak Anton aja, yang depan. Itu yang belakang itu Pak Bambang sudah bersihkan itu. Nah, di situ depan sudah, jangan di belakang. Sebelah apa itu? Yang depan aja, front loading ya, di situ aja. Oh, kalau enggak di sebelah kirinya Pak Anton itu ada lubang air itu, bisa di situ.
Ya, pengawas-pengawas lagi mengawasi. Ekspos batu bara satunya lagi apa namanya stop. Bagian depan ini udah di cleaning, ngambil baru kita ambil lagi yang sumber situ. Ini kita loading kita. Obi-obinya itu. Awas dalam. Oh aman ya. Bahaya juga. Lumpur-lumpur itu. Jaga jarak 25 itu kopi baik kok. 11. Kopi guru kopi tuan guruku 14. Jam menunjukkan pukul 17:13. Di sana matahari terbenam di belakang kita matahari terbit, di depan kita matahari terbenam. Menangkap bentar lagi kita akan masuk istirahat dan masuk ke itu berikutnya ya. Kalau saat malam sulit untuk pengambilan video, jadi kita ambilnya siang aja sih. Kita coba ambil sip malam walaupun ada lampu.
sekian ya, 11 input dari kita. Hitachi lagi stop. Dan ini kita lihat lagi expose.